Basonya mencampur. Tambah lagi satu porsi. Bang, tambah lagi satu porsi lagi, Bang. Tambah lagi. Nang, tambah satu porsi lagi, Bang. Tambah lagi. Insyaallah terakhir, insyaallah terakhir. Ini udah berapa ya? 8 ya? Kita udah sampai di mie bakso Mang Oman. Ini jual apa aja nih, Mang? Ini bakso, Pak. Oke, baksonya ada apa aja nih? Ada bihun, ada kwetiau, ada mie, Pak. Oh, oke. Okay. Saya boleh kwetiau deh satu deh. Satu porsinya berapa, Mang? 15.000. 15.000. Iya. Satu porsi dulu deh. Oh, yamin apa kuah? Yamin tuh kering ya? Iya. Oh, yamin deh. Uh-oh. Boleh yamin satu. Apa? Kwetiau atau bihun? Kwetiau deh. Iya, kwetiaunya menarik. Pesan baksonya aja bisa? Bisa. Oh. Ini jualan dari berapa lama? Saya dari 91 jualan. Ini sehari bisa habis berapa porsi? Sehari ya paling kalau Sabtu Minggu ya 200 porsi. 200 porsi, gokil. Tapi ini baru buka banget ya? Ya, baru buka saya. Dari jam berapa? Dari jam 10 pagi sampai jam 5. Oke. Okay. Oh, ini kayaknya makan siang nanti rame banget ya? Insya Allah. Insya Allah. Bekas selalu. Oh, ini bisa bayar pakai QRIS, guys. Nih, bisa pakai QRIS nih. Okay. Kuahnya mau dipisah ini? Kuahnya dipisah boleh deh. Jadi biar ada rasa semua. Ah, oh, boleh. Kuahnya dikit aja tapi. Iya. Jadi baksonya di sini ya? Iya, betul. Baksonya mau campur. Ada apa aja tuh? Ini suratnya. Oh, surat. Iya. Boleh campur deh. Sama bakso halus ya? Iya. Oke. Ah, oh sambalnya pakai sambal hijau, iya, siap. Orang hijau ganti, biasa okay. Merah, orang pengen yang hijau aja dulu. Oh, oke. Silakan. Sip. Makan kali ini ditemenin sama Chimori UHT Milk yang Mary Biscuit, guys. Tapi nanti kita minumnya, kita makan dulu. Oke, ini guys. Ini kayak ini ya, kayak bakso dan mie ayam di Sumatera nih, pakai cabai hijau. Tapi kata mamangnya tadi, kadang pakai merah, kadang hijau. Tapi biasanya merah, tapi kali ini kebetulan hijau. Pas lah. Oke, ini kita aduk dulu ya. Mantap. Ini ada bawang goreng, ada seledri. Dan udah dapat ini 15.000 sama bakso dan tiaunya. Dan kalau kalian pengen ini bisa digabung ya. Tapi kita coba dipisah dulu. Gua pengen cobain dulu nih si kue tiaunya. Oke. Okay. Guys, sopan pertama buat kalian. Oh, terlupa. Sebelum makan kita baca doa. Baca doa dimulai. Amin. Cobain dulu ya guys ya. Ini tuh udah cukup viral ya. Gua udah sering lihat ini nih. Ini dikasih kecap. Soalnya ini yamin. Wah, bawang gorengnya masih krenyes-krenyes, gurih, dan manisnya juga pas, nggak terlalu berlebihan, dan pedes guys, pedes dari sambal hijaunya. Wah, ini sih comfort food banget sih. Kuetiaunya juga kenyal, aku suka sih. Sekarang kita coba baksonya guys. Ini ada bakso halus dan bakso. Wah, pedes juga ya, bakso urat. Bismillah. Ini tipikal brot yang clear ya, tipikal kuah yang clear. Terus tadi dikasih kecap asin kayaknya, jadi dia agak coklat-coklat warnanya. Dan bawang gorengnya masih krenyes-krenyes. Coba nih guys, bakso halusnya dulu nih. Kenyal. Kenyal banget, tapi nggak terlalu berasa banget ya. Tapi good sih, bakso uratnya nih guys. Ini kelihatan nih, urat grenjel-grenjel ya. Bismillah. Oh ya. Bakso urat itu nyes banget, rasa daging sapinya dan rasa lemak sapi juga berasa. Jagoan gue sih nih, bakso uratnya. Kecil-kecil tapi enak banget. Kalau bakso halusnya oke lah. Oh, lupa gue juga gabung guys. Ini kayak biar lebih segar nih. Mantap. Nah, sekarang kita coba nih guys. Wah. Bismillah. Kaldunya juga, dia tuh kelihatan clear, bening, tapi masih ada berasa kaldunya. Good, gue suka. Simple, nyaman. Gak yang terlalu maktuh banget.
kamu. Wah. Dan ada lemaknya juga. Wah, gila. Enak banget nih. Nah, jadi rasa si yaminnya itu udah cukup berani ya. Jadi dia di brosnya ini dia udah gak terlalu gurih banget, tapi masih berasa gurihnya. Jadi kombinasi yang pas banget. Kayaknya gue mau pesan satu porsi lagi, guys. Tambah lagi satu porsi. Oh, siap. Yamin di, lagi. Boleh yamin lagi, tapi digabung aja, Mas. Oh, siap. Kalau baksonya aja berapa? Sama. Sama, 15 ribu ya? Oh, oke. Okay. Iya. Samain aja. Ini samain aja ya. Seperti Sardo. Benar. Jadi setiap orang datang ke sini tuh, yang ngerasain itu apa yang sama kayak kita rasain, guys. Sambalnya setengah aja, Mas. Kepedesan. Lumayan. Hup, nah sekitar aja. Ya, mari Bu. Makan, Bu. Campur lagi? Boleh campur. Sip, terima kasih, Mang. Nah, ini nih mantep nih, guys. Ini porsi kedua kita. Ini tipe apa ya? Yang nyaman gitu loh masuk ke mulut lo gitu. Ya nggak terlalu berat banget dan porsinya juga lumayan. Buat orang normal ini udah lumayan banget. Tuh. Tuh. Sekarang langsung kita makan lagi nih, guys. Wah. Saran gue sih mending digabung sih, guys. Berasa deh, guys. Enakan gue sendok sih. Karena taburan ini seger-seger semua ya guys. Jadi pas dimakan tuh masih krenyes-krenyes. Ada sensasi refreshing di mulut lu. Tapi emang ini itu pas banget di pengkolan, jadi emang agak rame, guys. Turun tiga, bismillah. Bakso uratnya juara, juara banget. Wah, mantap. Kayaknya kurang, guys, gue pengen nambah satu lagi. Bang, tambah lagi, seporsi lagi, Bang. Seporsi lagi, Bang. Iya, mie-nya ganti deh. Mau ganti apa nih? Mie kuning, coba deh. Ya. Tambah lagi, guys, porsi ke tiga. Mantap. Oke, ini dia guys, porsi ketiga. Langsung kita cobain ya. Makan, bismillah. Mie kuningnya punya sensasi yang berbeda, guys. Ini kayak lu makan yang kayak mie kuning pada umumnya, jadi lebih berasa kayak makan mie. Wah. Menurut gue sih cocok-cocok aja ya, mau kue tiaw atau mie kuning ini. Tapi gue penasaran sama bihunnya, guys. Nanti kita coba. Bismillah. Spesial itu emang di bawang goreng ini nih. Masih krenyes-krenyes. Oke, guys, kayaknya gue bakalan nambah satu lagi. Tambah lagi, Mang. Iya. Sekarang apa nih? Mie udah. Apa ya? Sekarang bihun. Bihun, boleh bihun. Yang nggak yamin deh, satu ini. Kuah, kuah. Kuah ya, berarti ya. Kuahnya dikit aja. Ya. Nah.
Terima kasih, Mang. Oke, lanjut porsi keempat, guys. Nah, ini guys, ini gue mesen yang non yamin ya. Ini guys. Bismillah. Panas banget. Oh, tapi emang yaminnya yang spesial, guys. Wah, yaminnya sih the best. Kalau ini, ya ini tipikal yang seger aja gitu ya. Seger, refreshing. Oke. Kalau yamin itu kan ya dia ada manis-manisnya ya. Kalau ini ya berasa sih sedikit kaldunya, tapi yang nggak strong banget, yang nggak mendok banget. Guys, kayaknya gue pengen nambah lagi. Nang, tambah satu porsi lagi, Bang. Tambah satu porsi lagi. Iya. Sekarang bihun yamin ya. Wah, sekarang udah mulai rame, guys. Dari dulu udah jualannya di sini, Mang? Di sini. Oh, belum ada kepikiran pakai gerobak yang lebih gede dulu, gitu? Oh iya, sekarang udah kepikiran kan udah pakai gerobak. Jadi, alhamdulillah lah. Enggak kepikiran pengen punya apa kios. Tempat makan sendiri, kios sendiri gitu? Insya Allah, nanti pengen, ada cita-cita, Mang. Okay, semoga aja, guys. Makanya ramein, guys, datang ke sini biar Mang Omannya langsung punya kios nih. Tapi waktu ininya belum ada, belum diizinin. Ah, belum ini ya, belum pas waktunya ya. Iya, betul. Tapi tetap mau buka di sekitar Bogor. Mungkin ya, kayaknya mah dekat rumah sih. Rumahnya di mana? Parung. Parung. Iya, dekat-dekat Dagang Tahu itu. Tahu banget gua. Kayak orang sini aja gua. Saya Jakartanya masih bingung. Mau pakai sambal lagi? Boleh, sambal. Sambal wajib. Op, nah segitu aja. Sip. Terima kasih, Mang. Ini porsi kelima, guys. Makan lagi kita. Nah, gue penasaran si bihunnya ini kalau dibikin yamin gimana rasanya. Nah, gue enak yamin bukan cuma karena rasanya, guys. Tapi dia tuh nggak terlalu panas. Kalau bakso panas banget. Yuk. Nih, guys. Ah, bismillah. Jujur, gue sebenarnya lebih suka mie kuning sama kue tiao, guys. Guys, komen ya. Menurut kalian gue harus nambah satu posisi lagi nggak? Komen, gue hitung 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, komen, nambah. Tambah lagi satu porsi lagi, guys. Tambah lagi, Mang. Tambah satu porsi lagi. Mau pakai apa lagi? Pakai kue tiao, balik ke kue tiao lagi. Mantap lagi, guys. Ini udah porsi yang ke-6. Dan ini masih pakai mangkok yang sama, ya. Panas. Oh, hey. Ini makan harus satu kesatuan, guys. Bawang gorengnya banyak nih. Ini kalau kaldunya lebih gurih lagi, pasti lebih nampol banget. Masih ada ini ya, beberapa tulang rangunya ya di bakso urat ya. Mang Oman, tambah lagi. Tambah lagi. Satu porsi lagi ya. Apa nih? Kita pakai mie kuning deh. Ya. Insya Allah terakhir, insya Allah ini terakhir. Oke. Terima kasih, Mang. Semakin rame, gue berasa kayak ini ya, penglaris gitu loh. Pas gue makan langsung pada rame, guys. Karena gue aja makannya lama.
Ini yang ketujuh guys. Guys, kayaknya udah mulai rame banget nih guys. Dan bakalan ada bongkar muat nih di minimarket ini. Jadi, ini kayaknya yang terakhir nih guys. Bismillah. Favorit gue mie kuning sih. Tapi kayaknya gue masih lapar guys, satu lagi, satu porsi lagi ya. Abis ini kalian makan beneran kok, abis ini kalian makan. Ini kameramen gue udah kelaparan banget nih kayaknya guys. Mang Oman. Iya. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Insya Allah terakhir, insya Allah ini terakhir. Ini udah berapa ya? 8 ya? Pernah nggak lihat orang pesan makan di sini, abisnya 8 porsi? Ada nggak? Belum pernah. Ini pertama kali berarti ya? Baru ini. Saya yang pertama berarti ya? Iya. Ini pakai apa lagi? Pakai mie kuning. Baru hari ini ya saya lihat. Hah? Baru hari ini ya? Udah berapa tahun jualan? 24 tahun ya? Tadi pagi sengaja nih nggak sarapan demi makan ini nih bakso Mang Oman ini. Paling saya kan dibungkus. Bungkus ya. Bukan di tempat. Lapar guys. Porsi yang ke-8 guys. Yuk, sekali hap nih. Bismillah. Sekali lihat panas juga ya. Oke guys, gue udah kelar. Nah, sekarang beneran kelar. Soalnya tim gue udah kelaparan banget dan sudah mulai agak menyempit ya. Karena ada bongkar muat barang juga di minimarket ya. Jadi videonya gue akhirin sampai di sini dulu aja. Nah, seperti janji kita tadi, diakhirin minum Chimori UHT Milk. Yang rasa Mary biskuit guys. Dan ini tuh cocok banget sebagai dessert ya. Soalnya rasa biskuit Mary-nya itu enak banget dan berasa. Mary Regal. Oke guys. Nah, bismillah. Wah, rasa biskuit Mary-nya tuh enak banget. Berpadu dengan susu yang segar dari Chimori UHT Milk ini. Dan itu bisa kalian beli di minimarket. Terdekat dari tempat tinggal kalian, supermarket semuanya ada. Buruan beli sekarang juga karena ini tuh cepat banget habisnya. Oke, guys. Nah, sekarang waktunya tim gue makan. Habis itu kita bayar-bayar dan cabut. Guys, tadi pas gue duduk di sini, gue mencium aroma-aroma bakar-bakaran. Gue penasaran dari mana ya? Terus saya lihat ada asap keluar. Ternyata pas saya ngintip sedikit. Nih, boleh, Mang? Ngintip dikit, Mang? Boleh. Boleh. Masih pakai arang. Keren nggak tuh? Pantes di enak, guys. Tuh. Jadi itu rahasianya, guys. Salah satu rahasianya. Masih pakai arang. Jadi kalau kita masak sesuatu pakai arang, pakai kayu bakar, wah itu rasa kenikmatannya jauh lebih nikmat. Menambah satu tingkat, guys. Oke, Mang Oman. Totalnya berapa? Tadi kita makan totalnya saya 8, mereka 3, 11. Guys, jadi 11. 11. Jadi 165. 165. Oke, udah nih. Ya, terima kasih ya, Pak. Ya, kembaliannya ambil aja. Ya. Oke. Pak, makasih ya. Ya, salam ya sama yang lain-lain. Iya, siap. Saya taunya dari ini Magda Mana Kuliner nih. Iya, makasih. Salam Bayu biar pada sehat semuanya. Amin. Makasih. Makan kita lama pada ketemu lagi. Iya. Insya Allah nanti pada datang. Iya. Ya, terima kasih, Mama. Semoga laris, semoga bisa dapat kios ya. Alhamdulillah. Kita marami. Kita kalau buka kios undang berarti, Bang. Oke. Waduh, Mang, sehat alhamdulillah, saya mesen dong, ini satu. Eh, kalian pada mau nggak? Dua. Dibeli dua aja, dua aja. Ini gelas, dua-duanya? Iya, yang bisa dibawa gitu. Bisa dibawa, ini plastik dong. Ya, pakai lagi plastik deh. Plastik aja? Boleh plastik aja deh. Anggay. Satu. Satu lagi? Iya. Jadi berapa ini, Mang? 210.000. Oke. Okay. Kembaliannya ambil aja. Benar ya? Kasih. Ambil aja ya. Kasih, Mang. Oke, okay, guys. Oke, ini.
kayak apa kayak wedang tapi dia dingin.